Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang sore. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tips. Tadi ada perbaikan. Oh, ini apa nih lepas nih? Ada satu unit radio CB dengan tipe Superstar 2400 ya, yang polos, kan ada yang MK2 juga. Kerusakannya yaitu mikrofon apa suara tidak keluar powernya. Power tidak keluar, kemudian kebalik pasang bekasnya. Jadi ada penggantian IC PA power audio. Ini ya. Mana nih? Kenapa ya? Itu dia. Nah, jadi PA ini bebas ya, bisa pakai 2002 atau 2003 ya. Ya cuman di desain ini enggak dikasih pendingin ya. Ya enggak masalah sih. Gitu, tidak ada masalah. Demikian. Kemudian berbagi tips untuk si CB ini, selain untuk powernya gede ya. Ini fanelnya juga menggunakan orinya masih ini. Jadi sepertinya sih 1972 ya. Makanya gede dia. Jadi gini, bagian audio ini sepertinya sudah pernah diganti. Nah, ini bekasnya. Dan ini saya tidak tahu impedansinya awalnya. Kalau kita mau menghasilkan modulasi empuk, ya pastinya menggunakan yang 600 ohm ya, dynamic ya. Nah, dynamic mikrofon yang 600 ohm seperti ini yang saya pakai ini. Nah, ini dia. Nih. Ini saya beli di luar. Kualitasnya bagus lah, tahu ini merek apa nih? Itu lumayan, harganya hampir 150.000 nih. Jadi beli ini, beli apa? Beli ininya, spoolnya ini sama dengan beli unit. Oke, ini ya, jadi ini rusak, ini kita ganti ya. Karena yang lama ini nggak ada bunyinya lagi dia. Sambil kita pasang ya, sambil kita pasang radionya. Dan radionya ini masih apa, kebetulan masih ori juga, masih mulus. Saya pasang dulu sebentar. Oke, sudah kita pasang penggantian mic-nya. Sekarang kita on-kan dengan monitor. Di situ ada radio TS430. Kita di gini, satu lagi tips untuk membaca channel ini ya. Kalau 31 itu berarti 315. Kalau 30 ya, ini berarti 305, 33 berarti 335 gitu dia. Jadi setiap channelnya ada 55-nya ya. Kalau 29 berarti di 295 gitu dia. Misalnya di 26 ya kan. Di frekuensi paling atas 295. Nanti 285 kayak gitu ya. Jadi gampang. Di sini ada RF gain. DX, middle, lock, kita di DX ya. Ini analog, ini on. Noise bunker on. CB, PA, kalau PA mati ya. Ini tone, ada high sama low. Power high ya. Power high di tegangan 13,7 ya, nggak tambahin lah. Kita pakai 13,8 ya. 14 lah ya. 14. Kemudian saya menggunakan power meter ini tahun 61 ya. Tahun 61 ini dikalibrasi ini juga, tapi kalibrasinya gampang. Ini sudah sama. Ini sama dengan PET yang sama ya. Cuman kancingnya ini gede kali. Absolutely. Ini menggunakan skala 50 ya. Output dan milut 1 kilo. Itu 212 itu dia, modulasinya udah bersih ya. Kita lihat powernya. Aduh, bentar, nggak nampak. 14 watt ya. Kita coba pakai CW ya. CW kecil lah. 12. Tuh, kayak curut suaranya. Suaranya kayak curut. Gantilah pakai AM aja lah. Ini AM ya. 14 watt ya. Ya. Kalau AM
dia modulasinya lewat belakang ya. Jadi ini awalnya di radio ini kebalik pasang ya, jadi ininya jebol. Oh, VA-nya jebol. Tapi untung yang lainnya sih mah nggak masalah sih, aman, untung aja ya. Jadi masih ada untungnya karena kena sebentar aja, cuman yang dihantam diodanya nih. Terus ada apa lagi nih FM ya? S1 dua FM ya. Modulasi saya harus pakai FM ya. Ini kita pakai upper aja ya. Upper segment ini, upper segment. Powernya ini 14 ya. S1 coba kita panggil orang ya. Tadi di 305 rame. Ini coba kita kasih speaker dulu. Jadi perbaikannya itu ya, ganti SIPA, power audio, spool mic. Kita akan coba cari orang. Orang kok dicari ya? Harusnya enggak usah dicari, nak. Kita ganti dulu radionya. Kita cek 305 ada orang enggak. Tapi, tadi ada orang sini. Kita matikan dulu. Kita matikan, kita ganti. Laser ku ceplok. Oke, ya kita ganti mainannya. Ini antenanya kita ceplokkan di sini. Wah, ngeri suaranya. Skip ya. Kalau jam-jam segini jam-jam skip biasanya. Oke, kita coba tes. Kita cari orang dulu. Kayak gini aja dulu ya. Coba. Oh lah, radio cek CB Superstar. Ada yang bisa mendengar? 14 watt saja, Gandhi. Ada orang. Ada orang. Oh, Om Junet. Om Junet, Kota Malang, apa bisa dengar atau masih ada di frekuensi Ganti? Gak ada orang. Mana Om Junet Malang? Selamat pagi Ganti. Tadi rame, barusan ngobrol tadi. Kita coba scan ya. Sepi. Iya, sepi.
Bisa sepi ya. Iya sepi. 305 sepi. Ya, sementara itu dulu ya. Jadi sudah selesai perbaikannya. Jadi tips untuk modulasinya ini yang mikrofonnya yang 600 ohm. Kemudian untuk setting-setting yang lain yaitu nantinya nanti kalau ada kendala ya. Kalau ada kerusakan di kemudian hari ya. Oke. Okay. Kita coba panggil lagi. Oke, oke. 14 watt pokoknya. Hola, hola, oke, okay, oke, okay, itu dua. Ya, kalau siul-siul sampai kelenger, sampai pusing kepalanya 15 watt. Yo, malam-malam, ada yang monitor nggak ini, Gendi? Nggak ada. Oke, okay, sementara selesai. Terima kasih atas viewer dan subscribe Adi Grafici. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan. Oke. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.